So F F C F. And then bila ini cara berpegang, kau masuk kepada orkestra, itu saja. So kita hanya ingat ni, guna jari ini petunjuk. Ini jari nombor 1. Okay, jari nombor 1, this is jari nombor 2. 1 and 2. So jari nombor 1 ni kita letak, ini kita panggil fret kan? Fret ni letak di sebelah atas, letak saja. Yes, letak. Dan bila kamu turun, kamu slide. Okay, teman-teman. Teman-teman, jangan letak di atas fret. Nanti semua orang mau try. Kalau semua orang try, kita balik kita. Ini sampai saya dangerous tadi, jadi saya kena tukar. Tak biasa sampai. Okay, one kamu kamu letak di sebelah fan. Bote di bawah, bagian bawah ini kita panggil pickup. Yang warna emas ataupun yang warna hitam tu kita panggil dia pickup. Dari sana lah dia akan tarik bunyi itu masuk ke key amplifier. Okay, itu pickup. Fungsi macam biasa pickup elektrik kita lah. So yang penting di kawasan ni. So kamu petik sini dan slide. Dia tekan kuat. Kalau tekan kuat, dia akan turun dari sini. So, just slide. Okay, besar. Sampai fret yang paling lahir ini, semua kita kena menerima bawah. Okay. So, make sure when you play. Okay. So, let's say ada slide sini. So, atas ni kita panggil oktif rendah. Oktif rendah, maksudnya kuasa atas ni dia punya oktif rendah. So kamu pernah dengar do re mi fa sol la ti do, pernah kan di sekolah kan, di sekolah kita belajar musik. So itu paling basic. So sampai pun sama. So dia yeah, do lepas kita bagi one, do re mi fa sol la ti do, senang kan? Kita pernah kan? Okay, mesti ingat do tu lepas. Dia pernah apa? Dia baru next fret adalah re. So, semua kebanyakan sampai hari ini, semua standard macam ni. Standard yang kita setting sekarang, kita panggil major scale. Itu standard dia. Okay, kalau dulu memang susah mau paham sebab dia main pentatonic. Tapi sekarang dia standard sudah. Kita standard next every sampai. Okay, do, re, mi, fa, so. Tapi kita guna 6 do. So, is guna dalam Inggris kan. 1, do represent 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Start again. Ini middle octave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Okay. Ingat tu je. Say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. So every fret dia ada apa again? Notation dia ada nombor dia. So dia nombor di sini. Okay. Whole band nampak sana. Balik atas ni. Ni. Sebab sampai ada dua jenis. Sampai traditional. Satu ni, dia sikit fret. Jadi dia punya tu scale tidak banyak better ni. Tapi sampai yang sekarang ni, dia guna contemporary punya. Jadi dia guna major scale. Jadi sesuai kita dapat guna ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Dia ada titik di bawah, itu menunjukkan the low. So you just indicate. Kalau sana tulis 1, low, low. So, saya akan main satu lagi. Kamu orang tegak, tajuk ya. Ini very easy. Lepas tu kamu boleh try, okay? So lagu dia macam ni. Asal takkan jadi susah lah, okay. So bunyi dia macam ni. 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1. Pernah dengar lagu tu kan? Ya, yeah, Baba Black Sheep ataupun Twinkle Twinkle kan? So dia just ikut, so ini score dia. Yes. So dalam buku yang saya tulis, yang saya karang, so kamu akan banyak nampak skor ini. Ini skor sampai. Ya, saya tak guna cara Western, ya, guna banyak bar, tapi saya permudahkan ya, supaya orang senang paham. Okay.